kita dalam dari Niji Nukum dan Nuhan distributor kami yang tadi sudah diperkenalkan langsung 5 menit langsung diundi dan bagi nomor motivasi Anda semua malam hari ini semoga nanti dan teman-teman dan itu di upload langsung waktu tadi 3,5 juta ya cash gimana? Luar biasa, selamat ya. Yang sampai cukup kan nampak nih pemilikan ini siang lagi melihat kepada diri Prima Nusara Jaya Bukun tapi bener loh Bapak Ibu ini kota Cirebon yang paling murah sedikit. Nanti saya yakin Bapak Ibu semua tokonya laris dan lancar. Mungkin kalau di Jawa Tengah panggung yaitu TB Ani Jaya, TB Prima Sentosa Putra. Oke. Itu emas Ibu 10 kilo deh. Saya sembarangan sebut saya diri. Untuk menerima hadiah Q Customize kategori berangkat ke Australia. Oke. Terima kasih boleh kembali ke. Hanya sedikit program apa Pak bisa dapat? Ini program yang apa sih? 30 developer dalam setahun. Jadi 30 developer 12 bulan ya Pak? 12 bulan. Gimana perasaannya? Wah, senang sekali ya. Gak bisa mengungkapkan kata-kata lah. Intinya saya tetap ini harapannya buat Semen Bima ya bisa lebih loyal lagi dengan pemainnya, para pemainnya makin baik kualitas bisa menjadi semua sesuatu yang ada di Cirebon ini. Kalau Bapak Ibu yang ada untuk 4 bulan berturut-turut mulai akan menemukan satu kartu kartu ini akan kita membuat di kartu semai jika Bapak Ibu ingin umroh bisa tapi periodenya selama 1 tahun akan mendapatkan umroh maksimal ya. Tentu dari jangan lupa ya yang ini kesempatannya hanya hadiahnya ini kita di sesi pertama dan kita harapkan Bapak Ibu partisipasi sampai acara ini selesai. Bapak Ibu, bagi yang belum kenal bagiannya di tim sales kami masuk-masuk dalam 20 menit. Oke, silakan. Ambil atau kocok Pak. 99. Langsung ke mana? Ya, mungkin nanti mau 99. 32 mana? Oke. Pelanggan-pelanggan ini telah memberikan support mendistribusikan Semen Bima dan menjual Semen Bima di wilayah Cirebon dan Subang. Dalam kegiatan ini apa aja Pak yang diapresiasi? Jadi tentunya jika namanya malam apresiasi, kita itu memberikan apresiasi kepada beberapa pelanggan dengan kategori yang ada beberapa yang kita buatkan. Artinya yang pelanggan dengan pembelian terbesar sepanjang tahun 2018, pelanggan yang paling aktif dan tentunya kita memberikan satu kategori pelanggan yang hanya menjual Semen Bima saja, ya. Selain itu juga kita tujuannya untuk memotivasi pelanggan di 2019 agar lebih semangat lagi menjual Semen Bima. Harganya dalam bentuk apa itu, Pak? Kita tentunya ada dalam bentukan piagam dan tentunya juga ada reward dalam bentuk uang tunai ya yang cukup menarik lah ya buat pelanggan, ya. Tadi juga ada jalan-jalan juga ya, Pak? Ya, untuk jalan-jalan tentunya itu adalah menjadi program tahunan kita yang sudah 4 tahun kita jalankan. Di mana untuk tahun ini kita punya program jalan-jalan ke Rusia, ke Australia, dan ke Hong Kong. Ya. Jadi pelanggan memiliki kesempatan untuk jalan-jalan ke destinasi tersebut jika menjual Semen Bima dengan jumlah tertentu yang sudah kita tentukan. Nah, biar mendapatkan reward itu, Pak, syaratnya apa aja sih, Pak, dari pelanggan?
Ya tentunya kami sudah membuatkan satu skema agar pelanggan itu bisa berangkat, dan semua pelanggan kita itu sudah mengerti, dan tentunya distributor kami yang akan menjelaskan lebih rinci mengenai hal itu. Gitu, Pak. Harapannya apa nih Pak ke depan, Pak? Ya harapan kami tentunya masyarakat Cirebon dan Subang secara luas lebih mengenal Semen Bima, ya, dan tentunya lagi kami ingin memperkenalkan bahwa Semen Bima itu semen yang premium dari sisi kualitas, sehingga kedepannya kami harapkan pengguna Semen Bima lebih banyak lagi. Ya. 0107. Ini terakhir, kalau enggak kita ubi lagi. Masuk lagi. Terima kasih Pak TV, kelewatan saya banget. Lihat kami. Sudah. Oke. Terima kasih Mas. Kecuali Pak Dani. Boleh kembali ke tempat. Oke. Terima kasih. Jadi semangat.